Hai, kita jumpa lagi hari ini. Kita sekarang berada suatu mall di Kota Medan. Sekarang sudah masa transisi dari PSBB. Nah, sekarang kita kemarin sudah melihat mall mana yang mengalami pembukaan sementara. Nah, memang mall ini belum buka beraktivitas, belum sampai malam, masih sampai jam 6 sore dari jam 10 kalau enggak salah. Nah, gimana kita lihat situasi di dalam, apakah semua outletnya udah buka semua atau enggak? Mari kita saksikan bersama-sama. Yo.
Blackwell sama Excel. Ini ada baterai yang ini udah ada ya. Sekarang kita berada di mall kedua di Kota Medan. Tepatnya sekarang berada di Mall Podomoro. Oke, kita lihat bagaimana situasinya di dalam mall. Apakah mall tersebut sudah buka semua atau tidak? Yuk, kita saksikan bersama-sama. Kan enggak ada yang bisa sih.
suka pelarian. Satu. Ya, hari ini seperti kita lihat Deli Park itu tidak semuanya buka. Pertama bagi restoran, terus yang ada take away, jadi bawa tidak makan di tempat, dan counter-counternya juga tidak semuanya buka, sebagian masih tutup. Untuk makan di tempat itu informasi dari pihak restoran katanya dalam waktu dekat akan dibuka. Mereka sih bisa aja sih buka, tapi takut dinas dinas keamanan kalau misalnya ketahuan kebuka, mereka akan kena langsung izinnya tutup. Oke, makasih dari info yang kita dapat dari Deli Park. Thank you.
Tadi kita dikasih apa? Thank you.
Thank you.
Iya. Bagi sama magendong. Apa gitu?